Prambanan Media Pas TV News.com. Hari Raya Kurban tahun 1442 Hijriah dan bertepatan tahun 2021, semua umat Islam merayakannya di berbagai tempat secara gembira. Getaran suara dan gemah takbir membahana di bumi pertiwi Indonesia hingga ke desa-desa, mengumandang sejak malam 10 Zulhijjah sampai saat sholat Idul Adha. Gemah takbir ini menggetarkan hati bagi kaum muslim untuk terus mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa. Suara takbir melantun hingga di saat hewan kurban dilaksanakan, baik penyembelian sapi, kambing, domba, atau lainnya, takbir akbar terus berkumandang. Hari Raya Idul Kurban tahun 1442 Hijrah ini dalam suasana memprihatinkan karena pandemi. Hari Raya Idul Adha tahun ini juga bertepatan masa PPKM darurat yang diberlakukan oleh pemerintah di Pulau Jawa dan Pulau Bali. Sementara itu, meski kondisi dalam masa memprihatinkan, satu di antara masjid yang jamaahnya giat melakukan kurban adalah Masjid At-Taqwa di Kalinongko Kidul, Gayam Harjo, Prambanan, Sleman, Yogyakarta, pada hari Selasa 20 Juli 2021 telah melakukan pemotongan hewan kurban berserta panitia penyelenggara. Dukuh Kalinongko Kidul Marjoko saat memberikan info ke media ini mengatakan, "Para sohibul kurban di padukan kami tahun ini tetap bersemangat melakukan ibadah termasuk berkurban walaupun kondisi dalam masa pandemi yang belum berakhir. Mari berdoa bermunajat agar masa pandemi ini cepat berakhir dan kita bisa beraktivitas secara penuh," papar Bapak Marjoko, Dukuh Kalinongko Kidul di sela-sela acara penyembelian hewan kurban. Kerabat kerja yang bertugas dari Prambanan Sleman melaporkan kegiatan Hari Raya Kurban.